Halo teman-teman, hari ini Kakak Senja mau ngukur seragam. Hari ini Kakak Senja mau ke sekolahan buat ambil seragam sekolahnya, teman-teman. Gitu, soalnya minggu depan tanggal 13 Kakak Senja udah mulai belajar. Walaupun belajarnya di rumah secara online, tapi harus pakai seragam. Teman-teman di rumah juga yang sekolah online sama kan ya? Walaupun sekolah online di rumah, tapi tetap biasanya harus pakai seragam. Terus nanti kantinnya mana? Kantinnya di dapur. Gitu ya. Kita lagi di jalan. Hah? Papangannya kalau di rumah? Halaman rumah. Kita lagi di jalan, bentar lagi sampai teman-teman. Dan di sini lumayan macet. Terus di sini tempatnya kayak yang mau pergi ke Al. Iya kan deketan. Kita tunggu sini sama papa ya. Gimana? Nah teman-teman, kita udah nyampe rumah lagi. Nih, ini seragam yang dia beli. Kita cobain ya. Jadi seragamnya Kakak Senja nggak beli semuanya. Jadi nggak beli dari hari Senin sampai Jumat. Soalnya kan untuk pemakaian seragamnya, karena belajar online, itu dalam seminggu cuma 3 hari. Nah yang 2 harinya boleh pakai baju bebas katanya. Jadi yang kita beli seragamnya untuk yang sekolah online aja. Yang dua lagi nanti kalau misalnya udah masuk ke sekolah normal, udah sekolah di sekolah. Ini ada seragam putih panjang, dengan seragam hijau. Ini ada roknya warna hijau, ini ada rompinya juga. Coba rompinya lihat mah, kayak gimana sih? Keren ya? Terus ukurannya juga beda-beda. Kalau yang rompi nomor 5, yang seragam putih panjang nomor 8. Terus yang rok ini tuh nomor berapa ini? Ini nomor 4. Terus ada rok denimnya juga. Denim sama apa nanti? Ini denim tuh bisa lupa mama. Nanti di ini. Pokoknya kalau nggak salah sama koko sama ini gitu kan, sama batik ya. Lupa mama. Waduh, ini kacau nih. Si Handsome nih bangun nih. Waduh. Jangan di kamera aja sayang. Hup. Wis. Nih, kerudung apa? Bergonya, ini rompinya. Tampak seperti boneka. Ini seragam hari apa? Hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin. Pake hijau. Nah terus katanya, biasanya suka pakai ini juga, pakai scrub juga katanya. Gini kali ya? Kayaknya gini nih. Gus. Hafal. Ada. Ini kayaknya. Iya mama. Ini kayaknya mah gini sih. Mana coba? Wis. Ini kayaknya mah. Ya. Cantik coba. Cantik. Mundur coba kakaknya mundur. Mundur coba dari bawah. Mundur. Wis. Ketinggian. Mutar. Set. Anak kelas 1. Anak kelas 1 SD. Oke, kita coba seragam berikutnya. Seragam berikut ya. Okay. Ya. Blur. Ntar fokus dulu. Nah ini seragam berikutnya, coba lihat dulu dong, diam dulu dong kakaknya. Nih, masih dengan kerudung bergonya dan ini baju koko. Bukan koko mungkinnya kalau cewek ya, tunik kali ya. Bawahannya denim. Nih, bajunya dikeluarin. Ada baju satu lagi, baju batiknya sama coraknya, cuman nanti dipakainya mungkin di masukin ke dalam si ininya, si bajunya. Coba putar. Adeh.
jadi anak kelas 1? Udah. Hari Senin mau sekolah. Iya, hari Senin nanti tanggal 13 sudah mulai sekolah online. Langsung online. Iya. Nah gitu. Terus Kakak Senja baju olahraga sama baju pramukanya belum beli. Soalnya yang 2 hari bisa pakai baju bebas dulu katanya gitu. Jadi nanti belinya kalau pas udah masuk sekolah normal aja. Soalnya kalau beli sekarang juga enggak akan kepake. Nanti keburu kecil. Ya. Oke. Semangat untuk sekolah? Ha, cuma 2. Apa udah? Tadi kan yang putih, yang hijau. Terus yang ini. Yang ini. Terus yang baju batik juga enggak usah dipakai, sama soalnya. Cuman bedanya ini doang. Sini. Nah, kalau baju batik kayak gini, mana tangannya kelihatan? Tuh, itunya dimasukin ke dalam bajunya gitu. Bedanya cuma gitu doang. Jadi yang satu enggak usah dipakai, soalnya sama aja coraknya. Terus cuman 2 aja. Ya udah. Pantesan sebentar tadi. 3 ini. Cuman apa namanya? Roknya, rok denimnya yang gininya nanti bisa pakai baju batik sama baju kokonya gitu. Yang putih sama yang hijau pakai rompi, pakai scarf, pakai bergo. Enggak pakai yang gini. Enggak usah kayaknya. Ya, sepertinya begitu. Nanti Mama lihat lagi deh ininya, jadwal seragamnya lupa. Kalau enggak salah sih seperti itu. Oke, Kakak Senja, selamat udah masuk SD kelas 1. Yang semangat belajarnya, makin soleha, makin pinter, pokoknya makin semangat belajarnya, belajar yang rajin, yang pinter, ya. Oke. Buat teman-teman yang mau masuk ajaran baru, sekolah ajaran baru juga semangat ya sekolahnya, yang rajin, yang semangat, yang pinter. Teman-teman, kalau ada yang mau masuk sekolah Al-Azhar boleh. Ya iyalah boleh, masa gak boleh. Oke deh, terima kasih. Terima kasih sudah nonton video kakaknya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum.